Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita Edi Muli. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kita kali ini kita akan kembali mereviewkan sebuah kafe yang berada di Kabupaten Pasuruan. Kafe ini bernama Kafe Ranu. Kafe Ranu terletak di Desa Parasan Grati, Kabupaten Pasuruan. Rute perjalanan menuju Kafe Ranu ini kita mulai dari pertigaan Pasar Hewan Grati. Jika kita melaju dari arah timur di pertigaan Pasar Hewan Grati ini, kita lurus ke selatan hingga menemukan gapura bertuliskan Grati Tunon. Dari gapura ini kita lanjut berbelok ke arah kiri dan kita mulai masuk ke dalam perkampungan warga. Di tengah perjalanan ini nanti kita akan menemukan masjid yang letaknya berada di sebelah kanan. Setelah melewati masjid ini, kita lanjut lurus dan ada pertigaan, kita belok ke arah kanan. Setelah kita berbelok ke arah kanan, kita lanjut lurus, nanti kita akan kembali menemukan pertigaan dan kita berbelok ke arah kiri. Dari sini kita lanjut mengikuti jalan ini dan nanti kita akan menemukan penunjuk arah menuju Kafe Ranu. Jika teman-teman merasa kesulitan untuk menemukan Kafe Ranu ini, teman-teman juga bisa bertanya kepada warga sekitar yang tinggal di sini. Nah ini dia teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kafe Ranu Grati. Letaknya memang sedikit tersembunyi teman-teman ya, karena Kafe Ranu ini mengusung konsep kafe apung dengan pemandangan Danau Ranu Grati. Buat teman-teman yang penasaran dengan suasana Kafe Ranu ini, teman-teman wajib menonton video kita sampai habis dan jangan di skip ya. Kafe Ranu ini buka 17 April 2023 yang lalu teman-teman. Kafe ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Khusus di hari Jumat, kafe ini tutup ya teman-teman. Dan untuk di hari Sabtu, buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 12 malam. Untuk harga makanan dan minuman di Kafe Ranu ini dijual dengan harga Rp3.500 hingga Rp10.000 saja. Wah, Kafe Ranu ini benar-benar kafe yang paling murah yang pernah kita kunjungi dan kita reviewkan untuk teman-teman semua. Untuk pembelian makanan dan minuman sebesar Rp10.000, kita nanti akan mendapatkan gratis satu bungkus pakan ikan yang bisa kita gunakan untuk memberi makan ikan di kafe ini. Kita lanjut eksplor suasana Kafe Ranu ini teman-teman ya. Meskipun Kafe Ranu ini tidak terlalu luas, tapi kafe ini cukup membuat kita betah untuk berlama-lama di sini. Ditambah dengan adanya ratusan ikan yang ada di bawah kita, semilir angin yang sejuk serta pemandangan Danau Ranu di sekitar kafe ini menjadikan satu ciri khas tersendiri dari Kafe Ranu ini yang tidak kita jumpai di kafe-kafe yang lain teman-teman. Untuk alas duduk berupa karpet dan tikar, teman-teman bisa langsung mengambilnya di depan kasir. Kita juga bebas meletakkan alas duduk tersebut di tempat yang kita inginkan. Buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke kafe ini, bisa berbagi pengalamannya dengan cara menuliskan pengalaman tersebut di kolom komentar video ini. Tak terasa sudah banyak sekali kafe-kafe di sekitaran Pasuruan ini yang sudah kita kunjungi dan kita reviewkan untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel kita ini dan baru subscribe di sini, teman-teman bisa langsung menuju playlist di video kita dan di sana teman-teman bisa menemukan informasi tentang kafe-kafe yang berada di sekitaran Pasuruan. Sedikit informasi dari kita teman-teman, untuk lokasi parkir kendaraan roda 4, teman-teman bisa memarkirkannya di sekitar pemukiman warga tadi ya. Dan untuk kendaraan roda 2 bisa langsung parkir di depan kafe. Di Kafe Ranu ini juga tersedia fasilitas toilet dan musola. Untuk lokasinya berada di luar kafe.
Seperti inilah suasana dan pemandangan yang akan kita temukan jika kita berkunjung ke Cafe Ranu ini. Sembari menikmati makanan dan minuman yang disajikan di Cafe Ranu ini, kita juga bisa memberi makan ikan yang ada di bawah kita seperti ini. Cukup sekian dulu video kita tentang review Cafe Ranu Gratis Pasuruan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita. Insya Allah kita akan bertemu di video kita yang lain. Sehat selalu buat teman-teman yang jauh di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.